Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis sudah bersedia menerima kemasukan hampir 7,000 pelajar sesi pengajian Oktober ini dengan prosedur operasi standard baharu. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Dr. Kuzi Ismail, pihak universiti telah bersedia bagi memastikan semua pelajar mengikuti kebiasaan baharu yang telah ditetapkan. Dan hanya pelajar dan waris, satu orang waris sahaja dibenarkan masuk untuk bawa barang mereka ke kolej kediaman, dan hanya selepas itu waris dimohon untuk baliklah. Pada kebiasaannya kalau tahun lalu waris dibenarkan untuk ambil anak untuk pergi berjalan keluar dan bawa balik pada petangnya, tapi pada kali ini waris hanya menghantar pelajar saja dan lepas itu balik, dan pelajar akan menetap di dalam kolej. Dan peraturan kita kali ini disebabkan kita masih lagi pemulihan dan tidak mahu apa-apa merebaknya COVID-19 ini, jadi kita telah mengambil maklum bahawa semua pelajar yang telah masuk dan mendaftar dalam kolej, kita tidak benarkan keluar kampus. Tambahnya, waris pelajar dinasihatkan untuk mengikuti semua arahan pihak universiti semasa pendaftaran pelajar baharu pada 9 hingga 11 Oktober depan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Kesemua pelajar bakal mengikuti sesi pembelajaran menerusi kaedah Online Distance Learning ODL, kecuali bagi program yang mempunyai aktiviti pembelajaran secara amali dan program yang dikawasli oleh badan profesional sahaja yang melakukan kelas secara bersemuka mengikut nisbah ditetapkan. Manakala aktiviti co-curriculum berjalan seperti biasa mengikut kebenaran MKN. Program Bicara Buku yang dilaksanakan secara berkala berupaya melahirkan individu yang seimbang dan bernilai murni serta membentuk emosi yang baik melalui pengalaman intelektual. Ia berupaya membantu pelajar-pelajar untuk mengenali personaliti diri dan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Melalui aktiviti Bicara Buku sendiri juga potensi ilmu dan pemikiran dapat diperjumpakan. Bidang keluar adalah bidang yang mencatat upaya setiap individu. Tidak semua individu dikurniakan bakat dan kemahiran sebagai seorang guru. Saya berharap siswa-siswi dapat mengapresiasikan medium sebegini untuk percumaan minda, bersihat dan segar. Baginda Bertitah merasmikan program Bicara Buku Mufti Perlis peringkat Institut Pendidikan Guru Perlis yang berlangsung di kampus IPG Kanga. Bicara Buku bertajuk Kewajipan Memahami Realiti Sebelum Berfatwa disampaikan Mufti Perlis Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Program yang dilaksanakan Jabatan Mufti Perlis dengan kerjasama IPG Kampus Perlis ini dihadiri 171 pelajar baharu IPG yang mendaftar pada awal September lalu. Perlis bakal kehilangan tukang besi tradisional kerana tiada yang berminat untuk mempelajari serta mewarisi kemahiran seni pertukangan tersebut. Demikian keluhan satu-satunya tukang besi tradisional di negeri ini, Low Eugene, yang kini berusia 82 tahun. Low Eugene mewarisi seni pertukangan besi dari mendiang bapanya sejak usia remaja. Beliau meneruskan perniagaan pertukangan besi sehingga kini di Bandar Kanga. Meskipun pelbagai teknologi seni pertukangan besi digunakan, beliau lebih selesa menggunakan kaedah tradisional yang diwarisinya sejak lebih 60 tahun lalu. Meninjau proses pembuatan sebilah parang yang mengambil masa hampir 1 jam, susuk tubuh warga emas ini masih gigih membakar besi dan dicanai menggunakan kudrat tuanya. Beliau hanya menggunakan mesin penempa besi bagi mendapatkan ketebalan sekata bagi sesuatu produk. 70% proses pembuatan dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang hampir seusia dengannya. Tak boleh. Ini susah cari orang. Ini kerja susah. Tak boleh tahan. Masih pun susah. Ada sikit orang tak mau, tak tahan. Ini hangatlah tu. Dia pun tak mau. Jelasnya lagi, harga produk buatannya seperti parang, pisau dan tajak lebih mahal berbanding yang tersedia di pasaran kerana ia dibuat khas menggunakan tangan. Sekian paparan berita dari Perlis. Saya Ahmad Iqbal Arif Yaakob, kembali ke Angkasa Puri.